Eh, caranya dia ni masak Hai Kak Syakila, hari ni tema kita adalah orange. Kita memakai skin baru kita, iaitu skin Guinevere. Jangan tengok lama-lama. Ni yang paling ni lah Papa Boy. Papa Boy. Saya nak impress je gini. Nak apa? Nak impress je pakcik. Haa! Nanti dia menjerit cok, macam mana? Sebab dia nama pakcik student, saya nak bantai pakcik student. Tak, nanti dia menjerit macam, Jana! Dia apa ni menyesal apa ni? Kasih Akila, wow, skin baru green. Itu lagi. Kasih dia baca beli skin baru green ni. Pakcik suka cok, berjalan-jalan di tepi pantai. Ah, ramen penat semua Roger, dari tadi. Ramen makan orang pasti baik ke guru. S generation. Pakcik student. Pakcik student. Pakcik dia koyak. Okey, kita ajak Syamil eh. Syamil lepas ni eh. Syamil bagi ID Syamil. Ya, Syamil ni. Ya. Dia orang pakai meta semua lelaki. Oh, yo, meta lelaki semua. Ni ah, kita ajak Syamil. Syamil ni dari tadi lagi. Sian dia. Dah 5 kali dah dia tak dapat. ID Syamil. ID Syamil, ID nanti kamu dengan si Sainuk ya. Tanah semua. Dia tak nak pula. Kamu nak pergi. Semua orang kamu tak nak. Dah. Yalah. Apa nak kamu nak dengan siapa? Saya nak pergi sendiri. Takkanlah seorang-seorang main. Ya Allah. Kamu dengan Aisyah pun semua tak lepas. Kita lima lawan satu macam. Kamu dengan Aisyah pun kamu kalah. Saya nak dengan pakcik. Boleh tak? Kenalah menang. Oh. Kalau tidak macam mana pakcik nak ambil? Saya ada dalam grup. Samik Pau. Dia ada dalam grup pakcik. Samik Pau nama dia. Okey, pakcik akan invite special untuk kamu. Dennis bersama kena rehat berapa lama? Rehat dua game dia. Jahatnya! Natasha! Sekarang kamu bom-bombang kaki pakcik. Natasha rupanya yang Belmont tu. Natasha lagi power pada saya noob yang masa. Ya, yeah, betul lah. Boleh lah main. Boleh lah main apa? Main apa? Boleh lah main dia. Hari ada Hanu. Lepas ni saya tak nak main side lane lah pakcik. Bosan je ni side lane ni. Kenapa bosan? Kamu side ke support ke score ke sama je semua. Tak kamu main side je. Main side je tiba-tiba yang tower lain dah hancur. Tower tengah lah, tower tepi lah. Benu, tak macam tu man. Boleh panggil miau je dia ni. Tiba-tiba. Tak, contoh lah pakcik. Saya main side yang tiba-tiba team enemy bully team saya. Weh, alamak. Okay, perasan. Aduh pakcik, easy je pakcik. Pakcik kena betul-betul pakcik. Ni yang tu jangan diam pakcik ni eh. Palau-palau palau. Palau dah. Ni tapi-tapi tau. Ni mana boleh pakcik-pakcik. Dia. Tapi pakcik tau kan kojek ni. Kojek. Kena. Dia pun kena ban staff. Dia tak ada banyak staff. Oh, pakcik ada staff ada. Pakcik upgrade pakcik punya ni. Pakcik kan dah 130. Yo. Ye. Natasha. Natasha padua. Ame benji pai. Gila lah Natasha. Saya minta maaf dalam baik. Rifi ke tukar tampis lah. Ya ada. Apa nak? Eh tak payah, tak payah. Biar. Pakcik bukan jenis macam tu. Orang datang rumah. Pakcik welcoming. Assalamualaikum. Kita bagi tahu macam. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang orang salam ni. Untuk membalas kataan yang tak elok. Macam tu. Sebab kita percaya ya. Kita tak ada dapat apa-apa hasil pun kalau kita marah-marah. Ni bukan dekat dekat tu. Ni dekat dekat ini. Orang yang bersabar ni banyak pahala dia. Bagus lah. Saya nak banyak bersabar orang ni. Iya, aku banyak sabar. Dah sabar sangat aku ni. Banyak paling Zainus. Oh, Izan hari ni bapak dia ada eh. Eh, bapak Izan kesian kan? Dia tak bahagia nak main game kan? Eh, bukan Izan dapat skin ke? Pakcik, ni baru tau.
tahu tahu. Pakcik, bukan Izan dapat skin untuk dapat untuk main game hari ni. Gawel. Haah. Terima kasih amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi eloklah tu bapak Izan buat macam tu kat Izan. Untuk pengajaran. Suruh belajar, jangan main. Sebenarnya dia dapat skin. Oi, semalam dia dapat skin semua. Mama hari semua isu. Oi, hari. Tu tak boleh bawa ke sini. Tak boleh bawa ke kerja. Asyik lagi macam. Yang boleh bawa ke kerja ialah pelajaran. Itu penting. Oi, terbaik kau. Pacik tadi ni, saya ni dah berubah. Pacik bukan tadi. Pacik KS. Jadi jangan janganlah main game Pergi pergi. Sekarang ni. Morning. Aduh, pergi keluar je nah. Saya tak awal. Eh, dah makan. Ya, Aiman dah tidur ke kan? Aiman dah tidur dah tu. Ashraf, masuk rumah orang jaga. Oh, jagalah. Aiman mungkinlah masak Maggi. Maggi. Sekejap lagi Pakcik bagi Aiman dengan Aiman main sekali, eh? Ah, boleh, boleh. Tak ada orang lah. Masih, masih, masih. Bagi masuk ni, jadi. Apa ni? Ninja. Aduh lah, nampak. Aiman nak tinggal lemah-lemah je. Bukan. Tadi kan ninja masuk, terus dia keluar je. Sian ninja. Ninja gigi tu tadi tengok. Ninja power apa tadi? Ninja yang first kan tu. Kan tadi kan saya macam kata yang coklat kena selang 3 game. Ninja kamu kena katakan ninja. Ninja jaga mid. Janganlah kamu kata ninja kenapa pergi tu jangan. Aku dah cakap dah. Ninja okey. Aku dah cakap dah ninja. Janganlah claim ninja. Pergilah. Tolong teammate dan pergi tu. Allah. Kamu cakap tak? Je. Kamu cakap kenapa claim ninja? Kamu batal-batal pun tak. Bukan semua boleh tegur. Dia tetap tu clear kan. Jadi lepas tu yang lepas tu kat lot tadi ramai-ramai serang kat lot. Aku tengah nak clear minion sebab nak try push. Tapi diorang terus mati semua macam tu. Macam nak push kan. Jadi segi kelemahan. Janganlah rush. Biar safe. Sebab kita kena defend. Tau kita dah tak ada dah. Defend. Korang kasih Akilah. Kasih Akilah. Afizi. Pakcik benarkan orang toksik. Ya je lah. Kita tahu sebab kita faham. Ya yeah, kadang-kadang macam Khairi Adha ni kita tahu mak ayah dia mungkin dah tak ada. Tak ajar dia. Kita faham. Kadang-kadang kita kesian. Ataupun mak ayah dia pun jenis yang toksik orang. Kadang-kadang kita kena faham mak ayah dia macam tu. Mungkin mak ayah dia bekas banduan. Kita tak tahu yang jahat-jahat, yang bunuh orang. So dia terpaksa buat macam tu sebab mak ayah dia ajar dia macam tu. Macam saya pakcik, saya toksik pakcik macam tu. Kamu tak toksik, kamu okey. Tak, pakcik bukan apa, pakcik faham. Tak, kalau korang nak kenal Aiman ni dengan Aiman Aiman Pro ni memang kuat toksik sebenarnya. Tapi toksik gurau-gurau je lah. Toksik comel. Toksik comel lah. Saya memang toksik habis-habis. Saya memang benci semua lelaki. Ya Allah, benci lelaki? Aduh, ya Allah. Dunia harap disebabkan ayah pakcik aku sebab kalau tak aku jadi apa bos. Biar. Kesian. Sebab kan kadang-kadang ya. Yeah, kadang-kadang macam Khairi ada tu kan miau. Kesian dia. Sebab apa tau. Mak ayah dia kadang-kadang satu miskin. Satu macam mak ayah dia pun tak ajar dia. Kan. Kesian dia. Saya yang pakcik jaga jatuh di kursi hari-hari. Sebab tu si Ana dah pakcik macam tu saya kan. Tak, pakcik kesian kat dia, kat Khairi Adha ni. Kesian kat dia. Pakcik macam terharulah sebenarnya dia masuk kat pakcik. Saya kesian sebab dia takkan maju pakcik sampai bila-bila. Baik cok. Macam tu lah aku kan. Macam tu lah aku kan, tosi hari-hari kan. Sebab pakcik tak akan ban dia. Sebab kalau pakcik ban, pakcik berdosa. Sebab pakcik tak menyampaikan ya. Dakwah ya. Dakwah tiba-tiba. Kan? Kenapa tak ada pakcik? Kalau pakcik nak ban, pakcik tak rasa pun sebab dia masuk rumah pakcik. Ya. Yeah. Sebab apa pakcik nak ban? Pakcik ban kepada orang yang bagi pakcik banyak-banyak star je. Macam semalam Haikal bagi pakcik star 1000. Aku auto ban. Aku ban terus. Dah kenapa nak bagi aku 1000 star?
Aduh, ada udang sebanyak batu lah tu. Kan? Mana baris ni? Aduh, baris ni. Kita enjoy je, kita happy je. Nak. Kalau dia kan satu tu. Ya. Lama tak, lama-lama dia keluar sendiri. Wow. Dia dah malu tu actually. Wow. Dia dah malu sendiri sebab dia tengok kat cermin. Muka dia ya. Yeah. Sama muka dia macam mati baris. Ah, itulah. Kasih Akilah pasti tosis secara halus. Mana ada? Mana ada kasih? Betul tu. Mungkin mah yang tak ada. Sebab Faizan, faham tak Faizan? Santan kan? Kurang ke ada ni dia bocah baci. Baci kena faham bocah kan? Tak, dengar ni Aiman. Dengar baci cakap sebab habis eh. Ah, dengar ni, kadang-kadang mungkin mak ayah dia tak ada atau mak ayah dia berpisah, kita tak tahu. Kita tak tahu, tapi laju satunya je, lari, mungkin mak ayah dia meninggal dunia dan dia duduk dekat bawah jambatan. Dia dibela oleh seorang yang dinamakan Xiaomi. Kenapa tak dibela Sainuk? Nak. Xiaomi pula. Aduh. Hilang terus weh. Kau tengok. Hilang terus. Hilang. Pakcik tak ban tau. Pakcik dia penyelam ni sebab tu pakcik tak nak ada seorang pun moderator dalam live pakcik. Sebab pakcik tak nak perlu. Tak perlu. Sebab bagi pakcik, bukan. Dia datang-datanglah, datanglah masuklah. Menambahkan pakcik punya viewers. Tapi kalau moderator tu penting pakcik sebab nak menolong pakcik punya tak, kerja jadi senang. Tak apalah, pakcik okey je. Pakcik cuba bagi banyak link Discord kat dia, pakcik suruh dia masuk. Ha, suruh dia masuk. Masa ni Scott dan dengarlah ceramah. Eh lah, susah-susah nak type. Sian dia. Sebab apa tau, satunya macam ni tau. Dia tengok Gwen pakcik. Dia tengok Gwen pakcik ni sama. Dia nak beli. Dia rasa kredit ada ni. Dia tak dapat. Itu je lah. Caranya. Dia tak dapat pakcik. Kredit ada ni dia tak dapat Gwen pakcik. Jadi dia mengamuk lah, dia stress kan. Sian dia. Lagi satu dia ni bocah, biasalah bocah kan, tak tidur kan, esok pergi sekolah lah. Esok pergi sekolah lah, betul juga tu. Tengok, auto hilang jong. Hilang terus. Kan dapat cakap, kalau kita nak nak berlawan dengan orang, berlawanlah dengan reverse psychology. Saya ajak abang bos kan, kalah member tu. Aku jadi abang bos kan. Tak, jangan. Danny Harris. Bukan caranya kita melawan orang dengan kekerasan. Sometimes kekerasan tu tidak akan menyebabkan orang tu akan termasuk dalam hati dia. Yang apa pakcik cakap tadi tu meninggalkan kesan yang sangat dalam. Ya. Boleh hidup lagi siap. Baru dah hidup mati. Tak pakcik bagi tahu. Mati je badan ada lagi. Hidup lagi. Hidup. Mati je. Hidup. Sian cari ada. Ada nak tak skin. Nak skin pakcik bagi. Nah ni cantik skin gue ni. Nah ni nama. Nak skin. Nah ni. Nak ada banyak skin. Skin. Oh, kalau nak Mela ni pakcik bagi. Auto bagi. Mem. Mati kau. Sian dia. Dia rasa dia tak jaga dengan sepenuh. Dia dijaga ganas secara. Ya, kita tak tahu. Jelas saya nak kamu pun jangan cacah peru sangat. Sainuk ni badu lah dia punya maskira dia. Biarkan. Saya kalau kadang-kadang tosi tu. Sebab pakcik dah lama tak dapat tosi. Pakcik teringin. Saya kalau tak sekira betul-betul memang sampai malam Jumaat tak habis. Pakcik dia nak di-viral tu pakcik. Tak, it's okay. Pakcik tak ada apa-apa. Nah, benda dah viral. Pakcik tak ada apa-apa. Benda dah viral. Benda dah viral. Tak payah dah nak shock keras. Tak ada tegang. Main sini. Mainlah ni ambil ni skin ni. Pakcik banyak diamond ni. Tak tahu nak bagi siapa. Nak bagi kat kaya ada. Nama sedap idea ada. Betul. Nama tu sedap. Tapi perangai macam mau cari. Tak adalah macam tu. Tak baik macam tu. Tak, saya cakap macam-macam kan. Macam tu macam. Kalau pakcik tak payahlah lain dia.
Okay, lah, jom. Orang lain komen banyak lagi. Tengok nusa ada ni saya dah tu tak sibuk lah komen saya. Okey, mati. Saya nak skin. Push player nak skin juga. Okey, jom lah baca nak buat giveaway. Lari. Dekat semak. Jom lari. Ui, Samusa. Lari Samusa. Mama Abri. Aku nak link Discord. Dekat semak. Ini sekali Discord lah. Okey. Bapak laju siang sama saya lari. Ini tu abang terkejar. Alamak. Tak apalah, buat apa. Okey, tapi okey juga. Yang tu sonok. Sonok miau. Tempat pakcik dah lama. Tempat pakcik tak datang orang-orang macam tu. Jadi izinkanlah. Baik balik. Okey, auto bagi ke Amir, skill legend. Orang tu macam saya, pakcik. Saya selalu tosik. Eh, bila kan tosik? Serius lah. Wah, pandemiknya baca cik saya Nusada. Baik, ni baca. Oh, belok lah. Berapi, orang bantu kat orang miskin dapat pala. Baik, Ashraf. Kalau kat dia jadi PL je lah. Sama, best ni baca. Sampai main game pun ada orang bagi pala. Haa, dah sempat nak buat apa dah. Sebab apa kan? Pak cik boleh baca sebab tim pak cik power gila. Sebab tu pak cik jalan-jalan baca. Sebab itu tu saya nak masuk. Pak cik punya lawan abang boss. Dengan freak je. Itu bukan pak cik punya lawan. Freak tu pun boleh terdiam dengan pak cik. Pak cik masuk please, masuk. Betul, cik masuk dengan pak cik punya lagu gelak-gelak. Bukan gelak lah. Dia dia beriak bejit mata dia tu tak? Macam orang lain aku tengok. Orang lain suruh buat menari. Orang lain menari. Kau ingat aku orang tua. Kau boleh bagi duit, boleh bagi stang. Kau nak suruh aku menari. Haa, cincin-cincin ni. Kau nak suruh aku cincin ni. Hello, aku satu kali silat lah. Saya masuk token je kat pakcik tu. Aku nyanyi pakcik. Nyanyi tak apa pakcik, pakcik ikut cakap solos. Kalau kita ayah, dapat star pakcik, Dengar ni okay, solos okay, cakap okay. Apa tau. Dia kata saya kalau orang bagi star minta menari, minta maaf. Saya tak nak menari. Sebab itu bukan saya. Ah, pakcik bila dengar macam tu Suspect solos. Ah, bukannya kita dapat sikit star je kita terus macam tu. Amboi. Kan. InsyaAllah. Eh, Samosa student mendapat MVP. Tok Abah mendapat MVP tapi tidak boleh masuk. Woi, apa tu weh? Woi. Viral dalam mak aku buat bunyi tu. Apa? Suspek jenayah, respect pakcik. Hai. Tak betul. Pakcik ada masuk solos punya. Masa tu, lepas tu